Saya Mahfud Rahiman bin Jamal Udin. Dari bulan 1, seksi 5 akan memulakan pembentangan poster kami yang bertajuk peranan masyarakat dalam memilih pemimpin negara. Pertama sekali, apa itu pemimpin? Pemimpin bermaksud seseorang yang diiktiraf oleh seorang atau lebih daripada seorang dalam sebuah organisasi untuk menjadi ketua. Pemimpin perlulah memiliki kuasa, pengaruh dan bersikap berwibawa untuk meningkatkan atau memajukan sebuah organisasi. Di negara Malaysia, kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Apa itu demokrasi dan apa itu parlimen? Demokrasi ialah sebuah negara, rakyatnya berhak untuk memilih sesiapa saja daripada wakil-wakil parti untuk menjadi pemimpin negara. Parlimen ialah institusi perundangan tertinggi yang ditugaskan untuk mengubah undang-undang di Malaysia. Parlimen terdiri daripada Seri Paduka yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Nama saya Adib Hakimi bin Abdul Rahim. Nombor matriks AA200628. Seterusnya, kepentingan mengundi. Kepentingan mengundi yang pertama ialah mempelajari dan memahami makna sebenar demokrasi. Apakah itu maksud demokrasi? Demokrasi ialah suatu bentuk kerajaan dan kuasa mengubal undang-undang dan struktur kerajaan yang ditentukan oleh rakyat. Sesebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi dipanggil negara demokratik. Dengan mengundi, rakyat dapat merasai situasi mengundi tersebut. Oleh itu, rakyat akan mempelajari dan memahami makna demokrasi setiap negara tersebut. Kepentingan mengundi yang seterusnya pula ialah menghormati, menghayati dan menghargai konsep kebebasan bersuara. Ini merupakan salah satu peluang rakyat untuk memilih wakilnya untuk memimpin negara pada masa hadapan. Selain itu, menjadikan sistem pentadbiran yang cekap dan mantap juga merupakan salah satu kepentingan mengundi. Dengan adanya pilihan raya, rakyat akan dapat memilih pemimpin yang dikehendaki mereka. Dengan itu, rakyat akan lebih selesa dan mudah untuk mematuhi arahan yang diberikan oleh pemimpin. Justeru, rakyat akan lebih mudah bekerjasama bersama pemimpin untuk memajukan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuna Jakunti Kamarudin, nombor matrik AA200560. Saya ingin membentangkan tentang ciri-ciri seorang pemimpin. Antara ciri-ciri seorang pemimpin adalah dapat mendukung pemahaman yang luhur, berakhlak dan jujur untuk memajukan rakyat dan negara. Apabila seseorang pemimpin itu berlaku jujur dalam memimpin negara, semua pihak daripada negara lain akan datang untuk bekerjasama dengan negara kita. Hal ini dapat mengembangkan lagi ekonomi negara ke negara yang lain. Oleh itu, jenama buatan Malaysia dapat dikembangkan dengan lebih meluas ke seluruh dunia. Selain itu, seorang pemimpin hendaklah menguasai ilmu dan pemikiran yang mantap yang berasaskan nilai kemanusiaan yang mendalam. Antara nilai kemanusiaan adalah kegigihan untuk menaikkan nama negara Malaysia. Walaupun terdapat banyak halangan untuk menaikkan nama negara dan menjadi terkenal di seluruh dunia, namun, jika kita mempunyai usaha dan keinginan tanpa ada rasa putus asa, pada akhirnya nanti akan membuahkan hasil yang diingini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Iskandar bin Rafi'i, nombor matrik AA200391. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang peranan pemimpin. Pemimpin memainkan peranan yang amat penting dalam memerintah sesebuah masyarakat di dalam negara. Kerana rakyat yang dipimpin tersebut akan menuruti perintahnya. Namun jika para pemimpin tidak memainkan peranan dengan betul, rakyat sukar untuk menerima arahan yang diberikan olehnya kerana hilangnya kepercayaan terhadap pemimpin tersebut. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera semua, nama saya Chan Jun Wei dan saya akan menerangkan tentang proses pengundi di Malaysia. Untuk maklumat semua, proses pengundian ini akan diadakan dalam pilihan raya yang dijalankan dalam tempoh masa 5 tahun sekali. Pilihan raya ini merupakan ciri penting dalam sistem demokrasi berparlimen Malaysia yang akan dijalankan oleh SPR, iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya. Sebelum pilihan raya diadakan, SPR akan mengumumkan tarikh penamaan calon dan juga tarikh pengundian. Seterusnya, penamaan calon yang bertanding dalam pilihan raya akan diadakan. Parti-parti politik yang bertanding dalam pilihan raya akan menyediakan manifesto dan juga mengadakan kempen pilihan raya. Kemudian, SPR akan mengumumkan tempat pengundian dan juga tempat pengiraan undi. Pada hari pengundian, kertas undi yang mengandungi parti lambang calon akan diberikan kepada para pengundi. Para pengundi akan memangkas calon pilihannya dalam kertas undi
dan kertas undi tersebut akan dibuangkan ke dalam peti kertas undi. Akhirnya, keputusan pilihan raya akan diumumkan selepas tamat pengiraan undi. Selamat sejahtera. Nama saya Jin Lim Jaji. Hari ini saya akan membentangkan cadangan untuk menggalakkan rakyat Malaysia supaya mengundi. Cadangan pertama, parti-parti politik haruslah mendekati dan memikat rakyat Malaysia untuk berdaftar sebagai pemilih. Sebagai contoh, parti-parti politik boleh menyebarkan manifesto mereka melalui media sosial seperti YouTube, Facebook dan juga Instagram supaya rakyat Malaysia mendapat idea untuk memilih sesiapa menjadi pemimpin negara. Pada era modernisasi ini, media sosial telah menjadi sesuatu wahana yang paling efektif untuk menyebarkan maklumat kepada masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan Barack Obama yang memenangi pilihan raya pada tahun 2008 melalui penggunaan media sosial. Beliau berjaya menjadi President of United States pada tahun 2008 dan menurut data Wikipedia, pilihan raya tersebut mempunyai pengundi yang paling banyak antara setiap pilihan raya dalam sejarah US. Dengan ini, jelaslah bahawa parti-parti politik yang pandai menyebarkan pandangan mereka akan menggalakkan rakyat untuk melibatkan dirinya dalam mengundi. Seterusnya, kita juga carangkan pihak kerajaan untuk menyenangkan proses mengundi. Hal ini kerana proses mengundi yang rumit akan mengurangkan semangat mengundi dalam warganegara Malaysia. Antara proses mengundi adalah mendaftar sebagai pemilih sebelum mengundi. Hal ini akan menyebabkan dua masalah. Yang pertama, ada yang malas untuk mendaftar dan juga ada yang sesuka mendaftar pada saat-saat akhir menyebabkan SPR tidak sempat untuk perwataan senarai pengundi berdaftar. Sebagai penyelesaian, kita boleh mencontohi negara Sweden yang menjadikan warga negaranya sebagai pemilih berdaftar secara automatik apabila mencapai usia tertentu tanpa perlu mendaftar sendiri. Selain itu, kita boleh menyenangkan proses mengundi dengan memperkenalkan pengundian secara atas talian seperti negara Estonia. Walaupun indahnya impian tersebut, tetapi dengan teknologi sekarang, pengundian secara atas talian adalah tidak stabil untuk dijalankan disebabkan faktor keselamatan. Bagi negara Estonia, pengundian secara atas talian dapat dijalankan dengan lancar di sana adalah disebabkan mereka adalah sesuatu negara yang ganda tujuh kecil daripada Malaysia. Jadi, ia adalah lebih senang untuk mereka mengawal tindakan rakyat mereka kalau banding dengan Malaysia. Bagaimanapun, juruteknik Malaysia dalam bidang teknologi maklumat haruslah berganding bahu dalam mencipta sesuatu sistem pengundian atas talian yang dapat mengelakkan segala gangguan penggodam supaya proses mengundi dapat disenangkan pada masa yang akan datang. Cadangan ketiga ialah pihak kerajaan wajarlah mewajibkan pengundian terhadap setiap warga negara Malaysia melalui undang-undang. Di Malaysia, pengundian adalah bukan wajib bagi setiap rakyat, maka segalanya adalah bergantung pada kesedaran mereka diri sendiri. Dalam situasi ini, kita boleh mencontohi negara Australia yang mewajibkan keluar mengundi dalam pilihan raya dan kegagalan mengundi adalah sesuatu kesalahan. Di Australia, rakyatnya akan didenda 80 Australia dollars iaitu RM241.5 jika mereka gagal melibatkan dirinya dalam mengundi. Dan saya percayalah jika undang-undang ini dapat dijalankan di Malaysia, rakyat Malaysia mestilah lebih ingin untuk melibatkan dirinya dalam mengundi. Itu sahaja daripada saya. Cadangan yang seterusnya akan dibentang oleh kawan saya, Kimi. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Akmal Kimi Muhammad Zaini. Hari ini saya nak menyambung iaitu cadangan keempat. SPR haruslah menggembleng tenaga bersama dengan IPT iaitu Institut Pengajian Tinggi untuk mengadakan pusat pengundian di universiti. Seperti yang kita tahu, sekarang pada umur 18 tahun, kita sudah boleh mengundi. Dan untuk menggalakkan pada pelajar-pelajar ini mengundi, kita haruslah meletup buluh biarlah dari rebungnya, iaitu bermula daripada peringkat mereka. Dan seperti yang kita tahu, mereka ini ada setengahnya tidak mempunyai kenderaan dan juga masa sebab mereka fokus pada hala tuju masing-masing. Sehinggakan mereka tidak fikir untuk mengundi dan juga mereka tiada kenderaan untuk bergerak ke tempat-tempat mengundi. Oleh itu, SPR haruslah mengambil inisiatif dan bekerjasama dengan IPT untuk menggunakan
pusat pengundian di universiti-universiti agar pelajar-pelajar ini lebih mudah untuk mengundi dan kita melatih mereka untuk mengundi pada usia yang muda. Oleh itu, bila mereka sudah besar nanti, mereka akan terbiasa untuk mengundi. Seterusnya, cadangan kelima iaitu kita perlulah mengadakan kempen bukan partisan untuk menggalakkan orang ramai untuk mengundi. Seperti yang kita tahu, masyarakat mempunyai kerja dan setengahnya adalah pelajar dan kadang-kadang mereka ni terlupa tentang kepentingan mengundi ini. Oleh itu, kita haruslah mengadakan kempen tentang pentingnya mengundi ini pada usia muda. Dan seperti kajian yang dibuat, pada umur 18 hingga 24 tahun adalah pengundi bukan aktif, iaitu pada usia muda. Pada umur 25 hingga 40 tahun adalah pengundi aktif. Dan kita tahu pada usia muda ini mereka tidak menganggap pengundian itu adalah satu benda penting. Oleh itu, kita haruslah membuat kempen-kempen ini di universiti-universiti dan juga menggalakkan umur 18 hingga 24 ini mengundi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Izzuddin bin Zamri, nombor matrik AA200789. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Yang pertama, pilihan raya dapat mengekalkan kedaulatan kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia dipilih oleh rakyat dan rakyat juga berpeluang untuk menentukan kepimpinan mengikut acuan sendiri. Ini menunjukkan rakyat juga terlibat dalam memilih dan membentuk kerajaan. Oleh itu, dengan pilihan raya ini, rakyat dapat memilih tampuk kepimpinan yang boleh menentukan masa depan negara. Dan segala permasalahan yang muncul di negara ini dapat diselesaikan melalui rundingan dengan baik agar kerajaan dan negara dapat membentuk sebuah negara yang maju. Dalam mendepani Malaysia baru, perkembangan demokrasi, pilihan raya di Malaysia dilihat berkembang baik. Perkembangan melalui penyertaan, penglibatan dan kefahaman tentang demokrasi harus diisi dengan maklumat yang betul dan benar. Ini kerana demokrasi Malaysia adalah teradun dengan sistem dan sosio-budaya sebelum kewujudan Malaysia. Dan yang terakhir, pilihan raya ini dapat menjamin masa depan negara kerana rakyat sudah lebih tahu tentang kepentingan pilihan raya kepada kerajaan. Sudah terang lagi bersuluh bahawa amalan demokrasi dalam negara ini adalah sangat penting untuk memilih kepimpinan yang amanah atau lebih bertanggungjawab kepada rakyat dalam apa jua masalah rakyat yang rakyat hadapi. Kesimpulannya, rakyat Malaysia haruslah mengundi jika sudah cukup umur dan tahu tentang visi dan misi setiap parti politik dan tidak perlu berbalah dengan pilihan orang lain agar tidak terjadi lagi peristiwa 13 Mei 1969 kerana perbalahan antara kaum.